Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Aman Opo dan Arya Saloka dimanapun kalian berada. Saya doakan agar para sahabat diberikan kesehatan, dimudahkan rezeki dan diperlancarkan usahanya. Amin amin ya robbal alamin. Di sini Bang Mimin akan memberikan sedikit ulasan, informasi terbaru, terupdate, tentunya terpercaya seputar keseharian Aman Opo dan Arya Saloka. Akan tetapi, sebelum masuk ke topik pembahasannya, di sini Bang Mimin pengen tahu dulu nih, dari mana saja asal kalian, para penggemar Aman Opo dan Arya Saloka. Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah ini, bertujuannya agar kita selaku para penggemar bisa bersilaturahmi satu dengan yang lainnya. Dan di sini juga Bang Mimin menyarankan agar menonton video ini sampai selesai agar nantinya tidak ada kejadian kesalahpahaman di antara kita. Dan jangan lupa juga ya untuk dukung channel ini agar lebih berkembang dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, bertujuannya agar kalian para penggemar Aman Opo dan Arya Saloka tak pernah ketinggalan info-info terbaru, terupdate, tentunya terpercaya dari channel ini. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke topik pembahasannya. Selamat menyaksikan. Terbongkar, sudah ikatan cinta Arya Saloka dan Amanda Manopo. Berita terbaru tentang hubungan ikatan cinta antara Arya Saloka dan Amanda Manopo kembali panas. Apalagi para netizen ucap panas dingin ketika melihat kemesraan keduanya. Kini terbongkar sudah ikatan cinta mereka di depan publik. Rupanya Arya Saloka dan Amanda Manopo selain artis pemeran juga dinilai punya kimestri yang satu dengan yang lain, hingga mencium kening rumah tangga Arya Saloka. Namun hingga sekarang cinta Arya Saloka dan Amanda Manopo masih dibatasi percurigaan. Tak ingin dianggap mempermainkan hati wanita, Arya Saloka dengan gagah dan berani menyatakan apa yang sebenarnya terjadi di antara ia dengan Amanda Manopo. Arya dengan menatap memberikan jawaban yang ditunggu publik. Kalau selama ini dirinya memang ada hubungan di ikatan cinta yang merupakan film, yang merupakan pemeran selagi Aldibaran dan Andin. Arya Saloka mengatakan karakter Aldibaran dan Andin merupakan karakter diperankan Amanda Manopo, cewek kelahiran 6 Desember 1999. Jadi ikatan cinta antara Arya Saloka cuma sebatas film, tidak nyata. Tetapi banyak video dan foto kemesraan mereka, bukan saja di lokasi syuting, bahkan di luar lokasi syuting ikatan cinta pun mereka bermesraan. Kendati demikian, tidak sedikit netizen kecewa dengan menilai kalau Arya Saloka tak punya nyali untuk menyatakan cintanya kepada Amanda Manopo. Bongkar status hubungan dengan Arya Saloka, Putriane kena-kenaan ulti saat live streaming. Kabar kondisi tentang rumah tangga Arya Saloka dan Putriane masih menjadi tanda besar bagi sebagian orang. Namun sebelum lama ini Putriane mulai mengungkapkan status dengan Arya Saloka. Dalam sebuah live di media sosial, Putriane mengaku saat ini hubungannya dengan Arya Saloka hanya teman biasa saja. Jadi bisa kita simpulkan semuanya jika memang benar adanya hubungan Putriane dan Arya Saloka sudah selesai sampai di sini. Potongan video ungkapan hubungan Putriane dan Arya Saloka kembali diunggah di salah satu akun gosip. Pada
butir tersebut, Putri Ane awalnya membahas status. Hal tersebut membuat beberapa warganet bertanya-tanya mengenai hubungan dengan Arya Saloka. Pasalnya, dia membahas mengenai hubungannya dengan seseorang. Namun di situ terungkap Putri Ane mengaku hubungannya hanya berteman dengan Arya Saloka. Padahal Arya Saloka tak pernah berbicara apa-apa soal masalah hubungan rumah tangganya. Gue ngomong yang lain, Arya Saloka hanyalah sebatas teman, ujar Putri Ane. Putri Ane mengaku walau sudah menjadi teman biasa, dia berusaha berkomunikasi tetapi berjalan tak baik. Dia mah bohong, habis lab bikin story soal lelah ya kemarin karena peluru pas main sama bestie, katanya laporan sama ayang takut ada yang fitnah, ujar Arya Saloka di kolom komentar live streaming Putri Ane. Masih kita duga jika penyebab rumah tangga Arya Saloka dan Putri Ane bukanlah sosok Amanda Manopo yang menjadi penyebab rumah tangganya rusak. Akan tetapi sang Putri Ane lah yang tak mengakui jika Arya Saloka adalah sang suaminya. Pasalnya Arya Saloka tak pernah berbicara soal masalah rumah tangganya. Bahkan dia tak mau mengonfirmasi jika Putri Ane sudah memiliki sosok pria lain selain dirinya.